Halo brother, kita ketemu lagi di game Rohan Eternal Vengeance. Jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian gimana cara bikin pet lion sama lion yang kayak gini ya, yang king lion sama fairy. Gak tahu ada yang jual nggak ya? Nah kayak gini nih. Ini juga bisa kalian jual kalau kalian sudah pintar bikin ya. Harganya lumayan cuy. Yang level 1 itu ini paling rendahnya 13B. Yang level 3 yang paling tinggi harganya itu 25B. Dan kalian juga bisa bikin pet dragon. Dragon itu yang seperti ini. Ini buat ningkatin speed dan juga untuk simpan posisi. Jadi kalian cuma butuh satu pet bisa untuk ningkatin speed plus simpos. Ada juga satu lagi sebenarnya pet kuda, tapi di sini nggak ada yang jual kayaknya. Kita tunjukin dulu ya. Jadi kalian langsung ke kota aja. Kalau kalian mau lihat ininya, tempat penukarannya ya. Jadi kalian ke kota, pencet M, di M tinggal cari fishing hole dan crafting studio, logonya itu kail pancing. Masuk aja. Jadi nanti setelah ini baru gue jelasin dapetinnya dari mana dan cara pakainya seperti apa. Nah, ini kita sudah berada di fishing hole, tapi karena di sini player banyak banget yang muncul ya. Jadi kadang nge-lag, force close dan aneh-aneh lah. Mending kalian F12 saja atau pencet nih yang sebelah kanan atas yang gambar orang nih. Nah hilang tuh playernya ya, karena kalau nggak dihilangin kadang force close sih. Nah setelah kalian ada di sini, kalian ke belakang, ke arah belakang sini yang banyak pohon. Kemudian di sebelah kiri nanti kalian tuh lihat NPC Dorota. Pet ini tuh namanya pet legendary. Jadi king lion, fairy, kuda, naga itu pet legendary. Kalau untuk mungut itu yang fairy. Bang, tapi kan ada pet monkey. Ya ini kalau kalian mau yang lebih bagus lagi, pet monkey kan nggak nambah status. Kalau fairy itu nambah status. Nah, di sini kalian bisa lihat ini di NPC Dorota yang di bawah pohon ini ya. Dia itu punya banyak quest dari atas. Aduh, gua nggak bisa lihat questnya kalau penuh. Kita hilangin salah satu dulu ya. Hilangin apa ya? Ini aja mungkin. Oke. Jadi di NPC Dorota ini tuh ada banyak quest yang bisa kalian ambil dari atas. Ini Dragon Spear, ini buat nukarin tadi apa namanya, buat bikin pet naga yang tadi untuk simpos sama meningkatkan kecepatan ya. Kemudian ada Break Wings, ini Break Wings untuk membuat pet fairy. Ini juga bisa kalian jual, pasarannya itu 3B-an kalau nggak salah ya, 3B 2B. Terus kalian juga bisa bikin ini unicorn horn. Ini untuk pet kuda. Pet kuda unicorn. Biasanya ada yang jual sih unicorn. Enggak ada. Enggak ada cuy. Yaudah. Selanjutnya ada Holy Crown. Ini Holy Crown untuk bikin pet king lion, bukan rare ya. King lion, beda king lion sama rare. Jadi beda cuy, beda status juga. Terus ada juga ini, Adopt Rare Pet. Nah, kalau ini beda. Ini bukan dari item quest, bukan dari item yang nanti akan kita bahas di video ini. Ini dari pet adoption ticket. Nah, ini butuh 10 pet adoption ticket. Kalau kalian punya pet adoption ticket 10, bisa kalian tukar. Harganya tuh berapa ya sekarang? Lumayan mahal cuy. Jadi nggak usah kita bahas ya. Oke, yang terakhir ada ini. Siapa namanya nih, Silpa Pet. Aduh, keambil tadi questnya, jadi kita hilangin dulu. Quit quest, confirm. Nah yang terakhir nih Silva. Nah ini dia. Nah Silva ini bisa dibilang pet paling mentok di Rohan ini. Ini buat farming, buat PvP enak banget. Tapi salah satu ya, tapi kalian harus pilih salah satunya. Karena saat pet Silva contohnya yang gak ada Silva ini buat PvP cocok, tapi nggak enak buat farming. Terus yang Nur Silva itu enak buat farming tapi nggak cocok buat PvP. Dan yang terakhir ini, kalau ini bisa dibilang enak buat PvP, enak buat PvE, tapi gimana ya, kurang menurutku kalau untuk farming. Karena kalau farming kalian butuhnya yang Nur Silva. Oke, jadi itu untuk penukaran item fusionnya. Terus barang yang bisa kita tukarkan dengan item yang tadi, yang di Dorota tadi itu apa bang? Nah ini kita tunjukin. Kita ambil dulu barangnya.
langsung kita tukar ya. Ini kita penjelasannya mundur biar kalian tuh gampang mengertinya cuy. Jadi kita jelasin dulu dari itemnya, terus cara nukarnya, yang terakhir dapatnya dari mana. Aduh, ini banyak orang nge-lag cok. Nah, di sini langsung kita trade aja ke Southeast karena yang pegang barangnya itu Southeast. Jadi kita langsung trade, kita minta ke dia itemnya mana tuh? Item. Nah, ini dia. Itemnya ada 2. Gua punya 2 doang nih. Oke, kita confirm dan langsung kita tunjukin cara nukarnya tuh gimana, cuy. Kalian langsung menuju ke NPC yang tadi, NPC Dorota. Tapi ada satu lagi item yang harus kalian beli. Ya. Ini kalian jangan skip dulu videonya karena setelah ini baru saya tunjukin, cuy. Dapat item ini tuh dari mana? Buat yang belum paham, belum tahu. Nah, nanti kita akan ke Dorota sini buat nuker item yang tadi, tapi kita butuh satu item lagi. Jadi kalian ke belakang sini. Ini banyak yang kemarin masih bingung ya. Mereka sudah punya item untuk nuker pet fusion, tapi mereka nggak tahu item kedua itu dapatnya dari mana. Jadi dari sini, NPC ini kalian klik kanan, habis to trade, dan pilih special supplies. Nah, ini ada transformation orb yang warna hitam bundar ya. Ambil aja, ini murah kok harganya. Kita butuhnya sebenarnya 100. Jadi kita ambil 200 ya karena kita mau nukar 2 item. Oke. Jadi langsung kembali lagi ke Dorota setelah kita punya itu. Nice. Kita pindahin ke belakang ya biar kalian gampang lihatnya, cuy. Oke, jadi nah, jadi yang kita butuhkan tuh ini. Ini sama ini. Ini buat pet fairy, fairy fusion. Kalau ini buat kuda. Jadi kita langsung tukar aja. Kita pilih bukan itu cok, Dorota. Jadi kita pilih yang wings dulu. Nih, fairy wings. Langsung accept. Nah, langsung selesai itu kan. Karena di sini kalian bisa lihat tulisannya nih. 10 repeat wings and 100 transformation balls. Nah, yang dimaksud tuh ini. Repeat wings ini, yang balls ini, transformation balls ya. Jadi langsung kita close, kita ambil hadiahnya, dapat nih. Nah, ini hadiahnya bisa kita jual sebenarnya, tapi nggak ada yang jual. Oh, ada yang jual nih. Jadi bisa kalian jual dengan harga 3B-an tuh, 3B kan lumayan cok. Jadi selanjutnya kita tukar lagi nih yang tanduk broken horns. Kita pilihnya yang ini berarti ini ya. Kita tukar juga ini. Nah, selesai. Kita ambil. Oke. Gitu ya. Jadi cara nukernya gitu kalau kalian sudah punya bahannya. Terus cara pakainya, Bang. Cara pakainya. Oke, kita tunjukin dulu. Cara pakainya gampang sebenarnya. Cara pakainya itu kalian tinggal nyiapin aja. Kalian ke sini dulu. Bentar, gua pakai tunggangan dulu ya biar cepet, cuy. Jadi kalian kesini untuk beli pet dasar. Gua lebih suka bilangnya pet dasar biar gampang mengkategorikannya ya. Jadi ada pet dasar, ada pet legendary, ada pet silva. Oke. Jadi yang pet dasar itu di sini. Kalian beli di pet merchant, di semua kota ada sebenarnya. Kalian tinggal pilih aja kota mana yang mau kalian kunjungi, terus cari logo yang kayak tapal kuda ini, cuy. Ya. Kemudian kalian ke situ, klik kanan, always to trade. Ini juga ada kalau kalian petnya mokat, ini bisa dihidupin sebanyak 3 kali di sini. Ya. Kalau level 1 beda-beda ya. Level 1 200.000, 500.000 sama yang level 3 1M. 1 juta. Oke. Nah, terus di sini yang mau kita beli adalah pet dasar. Di sini pet dasar ada 3. Dan sebenarnya ada satu lagi mokdak, tapi nggak dijual di sini. Itu dari mokdak Dungion. Nah, di sini pet dasar ini kalian tinggal level 3-in, kemudian nanti kalian fusion. Tapi nggak boleh ya kalau kalian fusion dengan pet yang sama. Jadi harus pet beda. Jadi contohnya satu bir, satunya kelinci. Bisa. Satu kucing, satu bir, bisa. Yang penting nggak boleh satu bir kemudian kalian gabung juga sama bir. Sama ini ya, sama beruang-beruang nggak boleh. Nah, contohnya kayak gini. Di sini gua kebetulan ada satu pet level 3.
dan kita bisa langsung contohin. Nah, ini kita ambil dulu. Mana tadi? Ini ya. Nah, contohnya nih. Ini kan gue punya nih satu pet level 3. Kalian tinggal klik dua kali aja unicorn horn kalau kalian mau bikin. Kemudian kalian pindahkan pet kalian yang level 3 di sini. Ya. Terus pindahin lagi satunya di sini. Tapi catatan, kalian enggak bisa fusion pet kalau pet life remaining-nya itu 2/3 atau 1/3 atau 0/3 ya. Jadi yang bisa digabung itu pet yang enggak cacat, yang level 3 dan pet life remaining-nya itu 3/3. Kalau bukan 3/3 enggak bisa digabungin cuy, dan kalau bukan level 3 enggak bisa juga. Oke. Itu yang pertama. Bentar, kita trade ulang lagi. Nah, jadi itu tadi cara gabunginnya. Berarti cara dapetin item quest petnya sudah, cara gabunginnya sudah. Selanjutnya, oh bentar, kita trade dulu ya ini. Takutnya nanti tiba-tiba di jalan ada yang RPK ngedrop cuy. Kita kasih dulu ke Southeast. Kita kasih dulu ke dia ini. Ini, kemudian ini. Terus ini, Fairy. Dah, itu aja ya. Gak ada lagi kan? Oke. Kita langsung gas. Terus dapatnya dari mana itu, Bang? Nah, cara dapat item yang tadi, Fairy, bahan Fairy sama yang tanduk itu ya. Jadi itu dari sini, cuy. Kalian kalau mungkin pernah dapat ginian, pet combination master pouch. Nah, ini tinggal kalian klik dua kali aja. Jadi ini tuh sumbernya ya. Klik dua kali. Nah, itu random. Nah, gua dapat spotted crown. Ini buat bikin king lion. Bukan rare ya, tapi king lion. Kita ambil. Kemudian kita kasih lagi ke Southeast. Nice. Oke, jadi dari situ ya, dari pet combination itu tadi. Nah, dapatnya dari mana tuh pet combination ticket? Pet combination master pouch. Dari sini, Temple of Locks, kalian teleport aja. Jadi, tempat ngedapetinnya cuma satu tempat. Beda kayak item-item yang lain ya. Kadang kalian bisa di map manapun ada, tapi kalau untuk ini cuma di satu tempat ini cuy adanya. Jadi, kalian bisa langsung gas ke sini. Dan catatan, kalau kalian mau masuk ke tempat ini tuh minimal kalian harus ULV. Kalau HLV nggak bisa masuk, brother ya. Makanya gue selalu tekankan sama new player, kalau kalian baru main, fokus ke level dulu. Fokus ke level sama cari crown. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Jadi untuk equip dan lain-lain itu urusan belakang lah, kalau kalian memang nggak mampu untuk buat GG-GG-an ya. Yang penting intinya kalian cari crown, mau party atau mau inter terserah. Intinya cari crown, terus nanti beli XP pouch atau beli relic box yang kayak gini. Relic box. Jadi kalian beli ini terus nanti ditukar dengan relic box. Nanti dapat XP pouch 500B. Itu nanti kita jelasin di konten yang lain ya. Di sini kita bahas pet legendary dulu. Nah, ini nama NPC-nya itu Phlox. Jadi monster api ya. Jadi ini. Tuh. NPC-nya. Nah, di sini kalian bisa masuk tapi minimal harus ULV. Dan di sini kalau kalian lihat itu ada area A, ada area C. Ini sebenarnya sama, satu tempat yang sama. Tapi kalau kalian mau yang lebih rendah itu area A. Jadi level monsternya itu lebih kecil kalau area A dibanding area C. Nah, nih kalau kalian pencet M dua kali, jadi nanti itu ada tertulis A, B, C, D, E. Yang dimaksud area A itu ini. Area C yang ini. Oke. Nah, kalian kalau mau dapetin barang yang tadi, pet combination master pouch, kalian tinggal farming aja di sini. Di map manapun ya, semua drop. Jadi, kalian tinggal farming dan nanti kalian bisa dapetin yang kayak gitu-gituan. Dan nanti tinggal kalian klik aja buat dapetinnya. Oke, brother. Oh iya, ini yang terakhir satu lagi. Barangkali kalian, wile minak jinggo merah cuy. Barangkali kalian pusing. Terus Bang, untuk bikin pet level 3 ya kan, ini juga harus kalian tahu sih. Kalau kalian mau bikin pet level 3, kalian harus kasih makan dia.
Nah, makanan pet ini ada berbagai macam jenis, cuy. Kalau kalian cek lagi tadi di NPC pet, itu kalian bisa lihat di sini. Di sini di pet merchant ya. Ini ada makanan pet juga yang dia jual. Pilih yang food. Ini kan pet, ini food. Nah, ini banyak jenisnya. Tapi kalau untuk satu makanan bisa kalian buat makan untuk semua jenis pet, itu yang ini, organic animal meal. Ya, kalau yang ini tuh untuk satu, untuk spesifik. Jadi untuk satu pet doang. Kayak ini untuk kucing, ini untuk beruang, ini untuk kelinci, ini untuk monyet dan seterusnya. Ini yang buat semua pet. Terus ini kelemahannya tuh dia cuma 30 menit kalian harus kasih makan lagi. Ya, jadi ada resiko nanti pet kalian bisa mokat kalau kalian nggak sengaja AFK. Sama kayak ini yang lain-lain. Ini tuh 1 jam. Dia tuh sebanyak 10 menit. Oh, kirain 1 jam, cuy. Ternyata yang ini 10 menit, kalau ini 90 menit. Beda-beda ya. 20 menit, 30 menit. Nah, saran kita itu mending kalian pakai yang ini, Fit for Long Journey. Ini 1 hari, 24 jam. Jadi meskipun kalian accidentally AFK, nggak sengaja AFK, pet kalian nggak mokat, aman lah satu hari. Nggak mungkin lah sekalian AFK yang satu hari ya, cok. Ada-ada aja. Jadi kalian beli pet itu, ini di sini gua udah punya. Jadi untuk kalian yang punya pet mahal, bagusnya sih kasih makan pakai itu. Karena kalau mokat kan harganya nanti bakalan turun, cuy. Kalau mau dijual lagi ya. Nah, di sini kalau kalian mau kasih makan pet biar cepet jadi level 3, itu kalian bisa tukar IP tiket kalian. Kalau kalian punya banyak IP tiket di sini, cuy, di IP Mall. Ini ya, target. Pilih IP, kemudian ETC. Nah, ini ada nih, incomprehensible. Jadi ini ya, ini bisa kalian pakai buat beli. Ini IP tiket bisa kalian pakai buat beli makanan 1000. Oke, sini kita bisa beli sebenarnya, tapi gua mau nabung-nabung IP tiket lah. Harganya 200.000 IP tiket. Terus di mana lagi, Bang? Jadi kan makanan 1000 itu ada dua jenis ya. Ada warna kuning, ada warna hijau. Tuh, ini warna hijau. Ada juga yang tadi di IP tiket warna kuning. Nah, warna hijau ini tuh dapatnya dari dari superior. Di sini ya. Jadi yang sering masuk superior pasti sering juga dapat itu. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang dari cara dapetin itemnya sampai bikinnya sama dapetin makanan 1000 buat boosting nih, biar cepat level 3 pet kalian. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan seputaran game rohan ini atau kalian masih bingung tentang penggabungan pet ini, kalian bisa komen di bawah video ya. Kalau gitu untuk video ini sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamer, salam rohanian. Bye. Wih, ini kayaknya ada orang yang lagi mancing nih. Dia ada di bawah sini pasti. Tuh kan. Tapi dia menghilang, cuy. Orangnya mana ya? Gak kelihatan, anjir. Bentar, coba kita pakai. Orangnya kok gak ada, cuy. Loh. Coba. Kita agak mendekat ke situ. Ada petnya tapi nggak ada orangnya, weh. Wah, horor banget ini, cok. Oh, orangnya ada di bawah mungkin. Nggak ada juga, anjir. Gue jadi penasaran. Kita coba ke situ, cuy.